Hai Sobat Gadget, kembali lagi di channel saya dan di depan saya ini adalah Oppo A92 versus Oppo Reno 4F. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan coba melakukan perbandingan dari kedua HP ini. Baik teman-teman, sebelumnya untuk handphone ini beda seri ya atau beda kasta. Untuk yang sebelah kanan ini tipe Oppo Reno 4F, dia seri Reno. Dan yang sebelah kiri ini adalah Oppo A92 atau seri A ya. Baik teman-teman, dengan harga yang nggak begitu jauh sekarang, apa saja kelebihan yang didapat dari Oppo Reno 4F ini dibandingkan Oppo A92? Dan sebaliknya, apakah ada kelebihannya Oppo A92 ini dibandingkan Oppo Reno 4F ini? Oke teman-teman, dan ini adalah beberapa spesifikasi antara kedua HP ini. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa spesifikasi dari kedua handphone ini. Gimana menurut kalian? Dan sekarang kita langsung ke desain dulu. Untuk desain, kalau saya masih megang di Reno 4F ya. Kenapa? Soalnya bodinya lebih slim, terus enak digenggamnya. Dari bawah dulu ya mungkin ya. Oke, untuk Oppo A92 dan Oppo Reno 4F ini nggak beda jauh ya. Dia dari sebelah kirinya ada lubang handset, terus lubang mic, terus ada konektor charger, type C juga, terus ada speaker. Nah, sama ya, gini ya. Nih, ini dari bawah. Tuh. Oke, kemudian kita langsung ke sisi sebelah kiri. Nah, sebelah kiri sama-sama ada tombol volume, ada slot SIM, terus bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini ada perbedaan. Untuk Reno 4F sudah ada mic sekundernya, sedangkan Oppo A92 belum ada. Lalu kita ke bagian sebelah kiri. Oke. Untuk sebelah kiri Oppo Reno 4F ada tombol power, sedangkan di Oppo A92 dia ada tombol power plus tombol fingerprint ya, atau sidik jari. Jadi sidik jarinya ada di tombol power. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari Oppo A92 dulu. Oppo A92 dia belakang ada 4 kamera, terus ada flashnya juga dibungkus dengan satu ring. Terus bagian bawah kiri, sorry, bagian iya ya kiri ya. Kiri bawah atau kalau dari belakang dia sebelah kanan ya, ada tulisan atau logo Oppo-nya. Kemudian di Oppo Reno 4F di bagian belakang ada 4 kamera dibungkus dengan satu ring juga, namun untuk flashnya dia ada di luar memanjang seperti ini. Terus bagian bawah juga ada logo Oppo-nya. Nah, untuk bahan yang digunakan Oppo Reno 4F dan Oppo A92 ini sama-sama masih menggunakan plastik ya, atau polikarbonat berjenis plastik. Tapi untuk permukaannya Reno 4F ini agak sedikit kasar, terus Oppo A92 ini licin ya. Oke teman-teman, dan sekarang kita ke bagian depan. Untuk Oppo A92 ini dia mempunyai single kamera, sedangkan untuk Reno 4F dia ada dual kamera depan ya. Dan untuk layar, Oppo Reno 4F sudah menggunakan AMOLED, sedangkan Oppo A92 belum ya, masih biasa. Oh ya teman-teman, untuk pengecasan kedua HP ini masih sama ya, sama-sama fast charger, belum full. Reno 4F juga belum full ya, jadi masih sama seperti Oppo A92. Oke teman-teman, langsung saja kita test speed untuk kedua HP ini dengan harga yang nggak berbeda jauh ya antara kedua HP ini. Terus masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita langsung tes speed untuk kedua HP ini. Kita mulai dari booting.
Kita lanjut ke kamera. Kemudian ini kamera depannya. Nah, ini kamera depan dari Oppo A92 dan Reno 4F ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa sedikit perbandingan dari kedua HP ini. Dan gimana menurut teman-teman sekalian? Apakah buat Oppo A92 atau Oppo Reno 4F? Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja video saya kali ini. Semoga sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.